awal kegiatan tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan internet yang baik, literasi digital. Tujuan? Tujuannya ke Pulau Dong. Kita akan menuju Pulau Dong. Kita akan melakukan kegiatan literasi digital di sana. Chasing stars and holding you. Saudara-saudara, kakak, adik, om, tete, nenek, ibu, mama, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain antara desa itu biasanya kampung, kendaraan tidak apa. Nah, tapi bahwa pendidikan seperti ini harus terus kita jalankan. Tadi bahwa ini ada di Sorong Kepulauan, walaupun skenario awal kita ingin di pelosok tadi seperti itu. Karena terlalu terus ada Anca, ada Yolan Pasar, mengucapkan cerita cara. Tapi kita karena saudara-saudara sebagai tokoh para tanya sehingga selamat datang peserta literasi digital sektor komunitas kampung provinsi Papua Barat di Pulau Mutiara Dong. Terima kasih dan nah inilah pentingnya literasi. Ada teknologi itu untuk membantu, bukan kita jadi nyari dijajah, benar kan? Selama ini kita jadi hamba dia kan? Benar kan? Oke, pertanyaannya tadi Kak Cari sedikit menyinggung fenomena hari ini tentang e-commerce. Hari ini saya tanya, di tempat ini, di kampung ini, banyak yang beli atau banyak yang jual? Banyak yang beli. Akses informasi ini bisa sampai ya daerah yang kecil. Memang kota atau apa istilahnya kekuatan dari apa bisnis yang dipasang di sana itu sangat terbatas. Tapi harapan kita bahwa dengan bisnis yang hanya cuma tiga baik itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga informasi tentang perkembangan pembangunan sampai ke daerah-daerah terpencil itu juga bisa dilihat langsung selain pemerintah kota atau kabupaten, tapi provinsi bahkan pusat juga bisa tahu tentang perkembangan apa pembangunan bahkan kemajuan di satu wilayah. Itu tujuan dari akses, selain akses transportasi, informasi ini menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Di sini untuk bermain HP anak-anak yang lebih pintar dari kita, Pak. Bahkan kita orang tua juga belajar dari mereka. Karena tuntutan dari pendidikan dan kebutuhan